gimana persiapan pulang hari itu, Pak Ketua? Alhamdulillah lancar. Semoga nanti perjalanannya mulai dari pondok sampai tujuan pada intinya semoga berjalan dengan lancar. Selamat. Ada berapa bis dan berapa elep, Pak Ketua? Elepnya 88. Untuk mobilnya 4, bisnya 2. Mobil apa? Mobil, ada mobil juga. Yang mobil kemana, Pak Ci? Yang mobil kemana? Loh, yang mulai ini gitu. Ada yang ke Bojonegoro, ada yang ke Gresik juga. Tadi malam katanya ada yang berangkat malam-malam. Ya, yang dari Sumatera dan Kalimantan, berangkat jam 1 malam. Ke? Ini untuk elep yang pagi hari ini, untuk di dalam Jawa semuanya. Ada dua bis itu dari mana itu, Pak? Dua bis dari Dishub, Gresik. Rencana dua bis atau berapa? Kemarin aslinya 6. Ya. Cuma dari pondok mintanya 3 saja. Dua bis besar, satu bis mini. Itu dari Dishub, Gresik gratis total. Jadi kita ada kerjasama dari Dishub, Gresik. Berarti terima kasih dengan Dishub, Gresik. Terima kasih banyak untuk Dishub, Gresik. Kira-kira ada berapa santri, Pak? Sekitar 1000 ada. Putra-putri. Putra-putri. Itu yang dipulangkan santri kelas berapa ya? Kelas 3 SLTA dan SLTP. Oh, gitu. Untuk SLTA tapi kembali. Besok wajib pokoknya. Saya salam untuk SLTA wajib kembali pondok untuk inti pondok Ramadanan lagi, oke. Pesan-pesan untuk santri yang sekarang pulang gimana, Pak Ji? Selamat beraktivitas. Selamat untuk berlibur di rumah. Jangan sampai membuat malu pondok. Di rumah jaga tata krama, jaga nama, terutama nama pondok, nama biaya kubur itu saja. Semoga selamat, lancar di rumah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Sekali lagi, untuk santri yang berasal dari Gresik yang naik kendaraan bus, dimohon untuk segera naik ke dalam karena akan segera diberangkatkan. Serak.